Gak ada kisah cinta yang tanpa tantangan. Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 28 April hari ini. Pada saat itu Cornelia sedang duduk bersama seseorang yang berusaha menasehati Cornelia mengenai masalahnya. Orang tersebut katakan bahwa tantangan dalam hidup mengenai kisah cinta tidak lepas dari kehidupan. Orang tersebut berusaha menguatkan hati Cornelia agar Cornelia mampu melalui masalah yang sedang dia hadapi untuk menjadi lebih baik lagi. Aku nggak bakal ganggu kamu lagi, aku biarin kamu sendiri. Cornelia saat itu mengejar Fajar yang sedang kesal dengannya. Sepertinya Cornelia ingin meminta maaf atas sikapnya yang dingin kepada Fajar. Fajar pun terlihat tidak mau mendengar penjelasan Cornelia saat itu. Apakah Fajar akan bisa luluh dan memaafkan Cornelia untuk berdansa bersamanya? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Aku nggak bakal ganggu kamu lagi, aku biarin kamu sendiri.